Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Zala Lanjet terus menunjukkan prestasinya, dan kali ini aksi terbaru dari Lanjet adalah melumpuhkan tank T-64 Ukraina yang harganya berpuluh atau mungkin beratus kali lipat dari harga drone Lanjet. Anda dapat melihat pada video sebuah tank T-64 Ukraina yang terparkir di sekitar pepohonan, di mana tank tersebut berada di lokasi di sekitar kota Bakhmut di provinsi Donetsk. Tanpa panjang lebar, melihat alutsista strategis dan berbahaya sedang lengah, pasukan Rusia pun memilih untuk melumpuhkannya menggunakan drone kamikaze Zala Lanjet. Lanjet pun kemudian diterbangkan. Dengan kecepatan tinggi dan dengan sangat akurat, Lanjet pun menghantam bagian belakang dari tank T-64 Ukraina itu. Terlihat seorang operator tank berlari ketika hantaman terjadi. Dan dengan hantaman seperti itu, walaupun tidak menghancurkan T-64 itu, namun sudah cukup untuk melumpuhkannya dan tak bisa lagi digunakan di medan laga. Di akhir video, terlihat beberapa puing-puing tank dan drone terlihat, di mana posisi T-64 itu sudah ditinggalkan oleh para kru tanknya. Dan kurang lebih seperti itulah aksi terbaru dari Zala Lanjet di garis depan medan laga. Berikan komentar Anda.